kita foto yang di sini nih, pendidikan SMP Negeri 2 Kerojo nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadiratnya karena telah mengantarkan kami ke tempat ini. Desa apa Kang namanya? Desa Blukbuk, Kecamatan Kronjo. Oh, desanya Blukbuk ya, Kecamatan Kronjo. Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang sangat luas sekali. Dengan siapa nih Kang? Dengan Golib. Pak Golib. Iya. Pak Golib sebagai apa di sini? Saya ya katakanlah anak pertama dari orang tua saya yang sudah almarhum. Yayasan apa namanya? Al-Ittihad. Al-Ittihad dan ada sanawiyah ya, pondok pesantren Al-Ittihad. Alhamdulillah. Sudah berapa tahun berdiri ini? Dari tahun 1997. Kalau pesantrennya itu dari tahun 80-an. Tahun 80 ya. Dan Pak Golib pegang dari 97. Iya, 97 sebagai kepala sekolahnya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Asli sini ya? Asli sini, pribumi. Oh, bahasanya kayak bukan orang sini, kayak orang, kayak orang Tegal gitu. Dulu pernah pesantrennya di Jawa. Oh, pantas. Di Jombang. Jombang. Selama 5 tahun di situ, 2000 sampai 2005 pesantren di situ. Ini kawasan yang luar biasa, mudah-mudahan ke depan semakin diberkahi Allah SWT. Amin, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan juga banyak orang yang bisa melihat kawasan ini dan bisa bermanfaat ke depannya ya. Dari dulu begini aja nih daerah? Dari dulu begini aja, terus ya apa perkembangannya lambat gitu. Oh, lambat sekali ya. Tapi jalan bagus tuh sekarang. Jalan bagus, terus kita di sini masih tanah, ini juga dapat minta dari desa ini. Apanya yang minta desa? Ya ini nih apa? Kon bloknya. Paving bloknya ini. Paving block. Ya. Ini habis ditanamin apa nih? Ini habis ditanamin tanamin bawang. Oh gitu. Bawang. Baru panen. Baru panen, terus mau ditanami sayur-sayuran. Iya. Segini nih, ini berapa meter nih? Ada. Ini sekitar 900 ini. 900 ya segini. 950 meter. Iya. Kalau luas lahan yayasan berapa tadi? 5.000. Yayasan itu semuanya 5.000. Jadi sambil di samping jalan itu punya saya, terus samping jalannya juga masih punya sini. Selain Pak Golib siapa pengurus? Ada adik saya, namanya Ustaz Ziyabuddin, saya. Di sini. Jadi yang ngurus kalau pesantren. Kalau masjid masuk ke sini enggak masjid? Masuk pesantren. Iya, masih pesantren. Bagian dari pesantren okay. Dengan masyarakat juga ikut. Alhamdulillah Pak Golib berapa putranya? Haji Asari. Putranya. Orang tua dulu. Orang tuanya namanya Haji Asari. Kiai Haji Asari, ajengan beliau di sini kiai ya. Nama Terus punya anak. Nama jalannya? Jalan Kiai Haji Asari. Oh, masyaallah. Itu ayah ya. Masyaallah. Masyaallah, mudah-mudahan ketemu dengan baik di sini. Kalau kelapa bagus di sini kan? Kelapa bagus. Tapi kenapa enggak ditanam kelapa tuh di pinggir-pinggirnya? Iya, lumayan. Awalnya di belakang itu banyak, terus kena penyakit yang kuning-kuning itu, oh, mati. Oh gitu. Makanya diambil kayunya. Kayunya nggak bagus. Yang di depan-depan? Yang di depan itu bukan dari sini, itu menjualan dari luar. Baik kalau gitu, hatur nuhun, makasih. Iya, berapa siswanya tadi? 98 siswa. 98, udah lumayan. Udah lumayan, alhamdulillah. Saya cuma 50 siswa, di Depok nggak banyak. Belum lah. Iya, yang betul. Mudah-mudahan bisa berkembang, insya Allah. Ya, Pak Galib, makasih ya. Ya, terima kasih kembali. Saya silaturahim ke sini. Ya, jalan-jalan aja diajak Pak Boy ini sama. Varian. Iya. Itu lagi metik kacang. Metik kacang. Ini. Adik saya yang di situ. Oh, yang nanam kacang, terus sebelahnya itu Pak Galib dan keluarga berapa luas di sini? Punya lahan. Iya, yes, itu. 5.000 tadi. Iya, 5.000 tadi. Baru 5.000. Iya. Baik ya, mau pamit sementara ya, Pak Galib. Terima kasih atas kunjungannya. Silaturahim bisa mendekatkan kita dan bisa manjang nanti insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada formalnya, ada sanawiyah. Di saat orang tua saya meninggal, terus
agak berkurang santrinya. Dan ini kan terus dulunya ini pesantren nih, lokal-lokal ini. Per kamar ini. Oh, oke. Okay. Jadi dibongkar buat apa? Lapangan. Jadi biasa di sini nih. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe ini.